Mari makan. Kok keras sih? Help! Boleh dimakan kan? Boleh. Boleh makan. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Elizabeth di episode Kue Eat It Neng Eli. Hari ini spesial banget, Kue Eat kita sangat-sangat luar biasa. Kalian bisa lihat di depan aku, di sini ada kepala sapi dengan berat 25 kilo. Huh? Kayaknya ini arwah-arwah kobobon itu udah merasuki adeknya, jadi adeknya sedikit selengek-selengek gitu ya. Ini aku mau bikin bakso dengan isi kepala sapi utuh, karena kemarin aku sempat lihat Bella Tanisia, dia bawa bakso sapi di podcastnya Deddy Corbuzier, dan aku kepikiran kenapa tidak aku bikin juga. Tapi aku serem! Serem sumpah, ini udah sama emangnya itu di kupas kulitnya biar nggak terlalu serem. Kalian bisa lihat ini 21 kilo. Lihat hidungnya, matanya, alisnya nggak ada karena belum disulam ya. Jadi baru dikerok, alisnya belum kita sulam. Dan mukanya mulus banget, dia nggak ada pori-pori. Aku review sapi. Hidungnya, ada giginya juga guys, oke. Kita bakal bikin bakso dengan kepala sapi dan ada bumbu-bumbunya juga. Di sini ada cabe. Kita bakal bikin isiannya cabe yang berdua super-super pedas banget. Ada cabe 2 kilo, 1 kilo, bawang-bawangan juga. Terus itu ada tomat. Oke, langkah pertama kita bakal rebus kepala sapinya terlebih dahulu. Nah guys, sekarang kita bakal rebus dulu kepala sapinya. Kita udah siapin air panas dan kita masukin ini. Berat sekali. Pelan-pelan masih tinggi, man. Oh gitu, turun. Oh iya. Begini. Oke. Ini perlu waktu yang sangat-sangat lama untuk ngerebus satu ekor kepala sapi dengan berat 25 kilo. Aku udah capek. Nah, sembari kita tunggu kepala sapinya kita rebus sampai mateng dan empuk, kita bakal bikin sambelnya untuk bakso. Jadi di sini aku udah sediain banyak banget cabenya. Kita pakai chopper dari Mitochiba. Ini ada chopper kesayangan Neng Eli, dia punya 6 mata pisau. Jadi benar-benar super tajam. Ini cabai merah besar, nggak perlu kalian potong-potong. Biasanya kalau blender yang lain itu harus dipotong-potong kecil biar benar-benar bisa keblend. Kalau ini tidak perlu guys, kita langsung cemplung-cemplungin aja. Karena dia punya mata pisau 6, jadi sampai tinggi banget. Jadi mau setinggi apapun bakal keblend. Dan ini hitungan detik benar-benar halus banget. Jadi kita promosiin elektronik ya. Kita fokus ke kepala sapi kita nih. Tapi aku takut. Nah, kayak gini. Tinggal dikasih minyak karena kita bakal tumis. Jadi aku kasih minyak sedikit saja ya. Kalian mau lihat magic? Ini adalah magic Neng Eli. Bukan sulap, bukan sihir. Ya. Lihat hitungan detik, nggak sampai 1 menit udah keblend dengan sempurna. Begitulah kira-kira keajaiban Mitochiba San, karena pisaunya ini super-super tajam ya. Ada 6 mata pisau, jadi kalau kalian bersihin harus berhati-hati karena super-super tajam banget. Oke. Nah guys, ini kita rencananya kita berubah plan ya. Yeah. Aku ditemenin Ellen sama Yesi, kita berubah plan karena ini berat banget. Nggak mungkin kita bisa jadiin bakso. Mungkin untuk next time kita bakal jadiin bakso. Jadi sekarang kita bakal mukbang kepala sapi dengan 25 kilo. Ini okay. The real gedenya
Kupon ya. Ini Dodo ya. Oke ya. Ini kita unboxing enggak nih? Sadis we. Sadis we. Sadis we gimana we? Ini di dalamnya, lihat ya. Kita putar. Oh. Ini ada apa ini? Di tengahnya sini ada otak sapi. Otak sapi kayak enak ya. Otak sapi. Apakah sapi otaknya enak? Ya. Emang pernah makan? Pernah enggak? Enggak pernah. Kita belah ya. Kita belah otak sapi. Terus di dalamnya ada kuping mana, Mbak? Kuping ini udah dipotong ya? Udah. Ini sebenarnya udah dipotong biar enggak usah terlalu. Udah THT ya, dibersihin. Udah bersihin ya. Udah THT-in, udah dikatan batin, udah dialkoholin, jadi enggak ada namanya kuping. Gila, sadis banget anjir. Iya. Daging sih gua enggak tega. Gua juga enggak tega sih, tapi dagingnya lumayan enak sih. Iya. Entar ya. Ya, kita di dalam ini teing ini apa? Oke, sekarang kita belah. Jerawan ini lah intinya. Hidung nih, ada hidung, ada giginya juga. Iya. Yeah. Guys, ini hidung ya, ini hidung. Hidung. Bentar, sapi. Kita mau cabut giginya terlebih dahulu. Jangan gitu. Jangan begitu. Jangan gitu lah. Siapa mau gigi implant? Kita ambil ya. Ya Tuhan, pegang, Mbak. Hah? Ikut. Gigi. Itu dalam banget ya ternyata. Dalam ya? Ih, gila, ini jadiin kalung bagus loh, cuy. Gila, lu apa aja lu jadi apa? Lu liontin aja sekalian. Anting oke. Ini gila giginya sih. Udah jadi tuh udah empuk banget, tinggal tarik. Nih kita cabut nih ya giginya ya. Bentar. Mana dia? Kanibal banget sih tinggal kita. Tuh. Lihat. Enggak dong. Lihat. Lihat. Ini gigi. Ini gigi apa? Guys. Gigi kayak apa ya? Kayak kuku. Bukan kuku. Ini kayak gigi yang kita beli es krim, sendoknya itu loh. Ya, pinter gitu, Bu. Kan. Jadi kayak aduh. Gak kayak gitu juga, Kelly. Oh, sendok jelly. Ya apa aja bisa dimanfaatin lah, oke lah. Ih, keras. Otak sapi. Oke, okay, by the way, siapa lagi? Tadi yeah. Giginya udah kita sikat. Udah kita sikat gigi pakai Odol Sensodent 50.000. Waduh. Mewah ya? Mewah. Oke. Okay. Odolnya mewah. Kita ini kulitnya baby. Baby. Ih, aku enggak makan pikil. Widih. Bisa ya? Yes. Tuh, lihat edan ini mah jadiin mie kocok enak nih. Aduh. Tapi kikil bagian favorit nih. Iya kan? Bagian kepala tuh emang agak keras. Yang paling enak tuh kikil bagian kaki. Tuh ya. Si mbakku udah nungguin tuh. Ini makannya gimana ini? Dicocor. Ini sai, ada sambal sai. Cocor gitu? Ya sai. Kita udah bikin sambal nih, sai ya sai. Single. Sai. Udah baby aja, Oh, bukan baby lagi. Sai. Kita cocol aja sai, kulitnya sai. Coba ini sai. Yuk, dek. Gup. Dibagi dua aja deh, ya. Yuk. Iya, ya, boleh. Tangan aku tuh nggak pernah nggak makan kikil loh. Coba ini. Aku dipaksa mau. Lihat tuh. Tuh, ya. Kikil. Sapi, kepala sapi, kita cocok pakai sambalnya. Help! Lama banget sih, Yes. Pakai perasaan dong. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Mari makan. Kok keras sih? Keras banget. Keras? Gak bisa digigit kan? Eh, kok dimakan? Boleh dimakan kan? Boleh. Boleh dimakan, makan. Keras banget. Nah tadi kita rebus itu kasih garam sama kaldu jamur, kasih serai sama daun jeruk, jadi dia wangi. Ini lemaknya nih. Ini apa ini pemirsa? Ini kayak itu nggak sih apa sih itu? Kayak yang apa yes. Sih? Empedu. Ini bentuknya sotoy banget. Empedu ngapain di kepala? Lu tau kita? Tahu gitu dulu aku itu sekolah itu aja. Sekolah apa lan? IPA aja. Enggak aku tahu ini apa aja. Enggak perlu. Masuk apa? Enggak kelihatan ya. Jadi kalau sekolah gitu sekolah apa? Minta tisu dong, deh. Sekolah apa? IPA yang kita enggak pernah otaknya enggak ada di situ lah istilahnya lah. Nah, oleh sebab itu kita perlu oleh otak sebab dia. Itu. Bu, baku kali, Bu. Kita perlu otak dia karena kita kekurangan otak, cuy. Otak sapi. Ini enggak ada usus ya? Udah.
Usus, ngapain di kepala usus? Sini gini ya. Udah mateng ini. Ini kita ambil yang udah matengnya. Ini dagingnya tuh dia sebenarnya udah mateng, cuman dia karena bagi yang ini tuh jadi alot ya. Alot sih, ya. Enak. Enak ya sambelnya kan, Yes? Sambelnya enak. Sambelnya yummy kan. Tuh, kita makan yang ininya aja nih. Aduh. Tuh. Jangan lihat itunya. Kayak gini. Apa nih ya? Dari tadi aku penasaran sama ini, kira otak. Dagingnya oke nih. Dagingnya gurih ya. Bukan otak itu. Ini lu berani makan, Nen? Ini lemak. Gua mending makan ini sih dibanding ini. Apa rasanya? Apa? Nggak tahu, perasaan dong. Gara-gara merah-merah aja gua jadi kayak perasaan gitu. Sekian dari video ini. Terima kasih udah nemenin kita. Gue Elizabeth. Aku Ellen. Yesi. Bye! Mbak, ku serahkan kepada Mbak. Silakan Mbak pesta. Ini harus masak nasi nih. Di. Tuh tiam mesti git tiam ya, tiam lang dong tiam. Itu apa itu? Gigi. Kayak, aduh, mau nyimpen gigi enggak? Lihat, mau enggak? Oh. Aku tahu nyimpen gigi ini sama.